Untuk mencegah penyimpangan administrasi, puluhan kepala desa gelar kegiatan monitoring dan evaluasi dana desa yang digelar di Aula Desa Lengkong, Kecamatan Cibonde, Subang, Jawa Barat. Kegiatan itu dilaksanakan pada Rabu 1 November 2023. Kegiatan monitoring dan evaluasi dana desa sudah hal yang biasa dilakukan bagi kepala desa di daerah tersebut. Hal ini digelar untuk menguji ketertiban administrasi penggunaan anggaran dana desa. Menurut Sekdis Dispemdes Gunati, kegiatan monitoring dan evaluasi yang digelar secara sederhana itu diikuti oleh 7 kepala desa sekecamatan Cibonde. Manif ini juga merupakan cara pengendalian penyimpangan pengelolaan anggaran dana desa. Ya, pengelolaan dana desa dan pengelolaan. Ya, ini untuk melihat implementasi dan pembinaan. Ya, sudah mengikuti arahan sesuai prosedur yang berlaku. Harapannya ya pemerintah desa dalam mengelola dana desa dengan aset desa itu dapat lebih optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Gunadi menambahkan, sejauh ini pengelolaan anggaran dana desa masih aman dan direalisasikan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan. Dengan begitu, diharapkan pemerintah desa yang mendapat anggaran dana desa agar menerapkan dana tersebut sesuai dengan pengajuannya. Selain itu, pengguna anggaran juga harus tertib administrasi. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, National TV melaporkan.